Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing giaran utawi tayangan paseksi gesang lan sabdo dalam Gusti Allah. Kados pundi kabaripun panjenengan sedoyo? Donga panyuwunan kula mugi-mugi panjenengan sedanten sami tansah pinaringan kabagian ketentreman tuwin karahayon. Amin. Monggo sami midhangetaken tayangan punika wonten Think of Soul Channel. Dumugi paripurna lho, ampun sliwar-sliwer, ampun ngunjak-ngunjuk, monggo dipun raosaken kanthi pangajap saged handadosna berkah dumateng panjenenganing sun sedoyo. Amin. Amin. Haleluya. Yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Soul Seeker, aku akan membicarakan tentang penistaan agama. Apa yang terkandung dalam Pasal 156A KUHP, diadakan pasal yang baru yang berbunyi sebagai berikut pada pasal 156A tentang perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini secara umum penistaan agama adalah tindakan penghinaan atau perilaku merendahkan terhadap kepercayaan dari seseorang ataupun golongan. Oke, kita akan menyimak, kita akan belajar sungguh-sungguh supaya kita boleh menjadi, agar kita boleh menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang beragama, yang sungguh-sungguh mencintai damai. Soul Seeker, kita menyadari jika Pancasila berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip persatuan Indonesia ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan yang lahir dari naluri hatimu, bukan dipaksakan, bukan dibuat-buat. Inilah pernyataan kesaksianku sebagai orang Jawa, wong Jowo yang dibesarkan di kota Yogyakarta. Agar netizen tidak mengglobalisasikan di dunia sosmed, ojo ngebiah uyah kang menyamaratakan sesuatu yang berbeda. Nilai setitik rusak susu sebelanga terhadap hubungan antar umat beragama. Oke, Soul Seeker, aku dilahirkan di kota Jogja. Yogyakarta dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Hal itu dapat dilihat dari komposisi masyarakat kota Yogyakarta yang menggambarkan tingkat heterogenitas yang tinggi, dilihat dari aspek suku, agama, dan ras. Juga berikut dengan berbagai macam karakter dan adat kebiasaan masing-masing. Pluralitas tersebut disikapi dengan
menjadikannya potensi positif sebagai modal pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama, di Kota Yogyakarta juga dikembangkan yang namanya budaya dialog dan kerjasama antar umat beragama yang difasilitasi oleh MUI Kota Yogyakarta. Kegiatan dialog yang sangat strategis ini dalam rangka menemukan cara yang efektif untuk mengelola kemajemukan dan keanekaragaman latar belakang agama dan kultural masyarakat. Urgensi forum dialog yang dimaksud untuk mewaspadai berbagai faktor yang terkait hubungan antar umat beragama, baik yang mendorong konflik maupun integrasi, serta mengidentifikasi kearifan lokal antar umat, mencari alternatif model dalam rangka merajut potensi kerukunan dan pluralitas agar senantiasa menjadi potensi yang positif. Sehingga hal ini menciptakan keterbukaan, kenyamanan, dan wawasan kebangsaan antar umat beragama, sehingga terhindar dari sikap saling curiga, pandangan yang sempit, yang eksklusif, dan menganggap pihak lain sebagai ancaman serta stigmatisasi yang negatif terhadap agama yang lain. Sulsikar, pada masa kecilku aku belajar menari di Kraton Ngayogyakarta Adiningrat dengan guru almarhum Romo Sas atau Sumarjono. Beliau dikenal sebagai maestro seni tari klasik gaya Yogyakarta, seorang pejuang tari klasik Yogyakarta, dan memimpin perkumpulan tari klasik Mardowo Budoyo dan Pamulangan Bekso Ngayogyakarta. Dorongan kegiatan seni tari di kraton ini datang dari orang tuaku. Jadi aku sadar jika kraton merupakan kerajaan Islam, tetapi semua itu it's okay, fine-fine saja, dan tidak pernah merasa tersisihkan walaupun aku beragama Kristen. Jadi kehidupan bertoleransi sangat baik. Aku juga belajar melukis dengan almarhum Pak Tino Sidin di halaman Masjid Al-Huda di Jalan Tanjung. Dan pada masa SMA aku ikut dengan grup teater The Pets yang dipimpin oleh almarhum Sabto Raharjo, seorang maestro gamelan kontemporer. Jadi sebagai orang Jawa, wong Jawa iki memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dari aspek suku, agama, dan ras. Dadi wis iso ditegesake, ora bakal neka-neko, ora iso sok karepe dhewe. Amin. Oke, Soul Seeker, secara esensial aku tinggal di Kampung Saidan di Kelurahan Pariro Dirjan, Kecamatan Gondomanan. Nama Kampung Saidan sangat Islami, kemungkinan diambil dari gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan gelar Sampeyan Dalem Hingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama wa Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9. Jadi kata Saidan, banyak orang mengatakan diambil dari gelar Sultan ke-9, yaitu Sayyidin, artinya pemimpin agama, panoto agomo, panoto gomo, artinya ahli tata agama. Kemungkinan nama Kampung Saidan diambil dari sana. Dan aku lahir dan dibesarkan di sana. Jadi aku sangat akrab dengan orang-orang di kampung di sana. Sejak kecil sampai saya remaja, sampai saya SMA, saya hidup bergaul dengan orang-orang kampung di Saidan. Tetapi anehnya, ada saja orang-orang yang berburuk sangka terhadap agama Kristen karena melihat sejarah kaum penjajah di bumi Nusantara yang berlatar belakang agama Kristen. Sepenggal cerita yang kemudian menjadi sumber dan segala keresahanku adalah slogan soal 3G, 3G alias Gold, Glory, and Gospel. Dalam cerita soal sejarah penjajahan, guruku pernah bercerita bahwa tiga hal yang menjadi niat
untuk para pedagang Eropa melintasi Samudra Raya selama bertahun-tahun, yakni gold atau emas, mencari kekayaan dengan berdagang. Kemudian yang kedua, glory, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahannya. Dan terakhir, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Sepintas kesimpulan sederhana dari penggalan cerita sejarah itu adalah penyebaran agama Kristen menurut tujuan dan invasi para penjajah. Inilah yang terus menjadi polemik untuk menyangkal atau mendukung suatu pandangan agama atau politik tertentu. Ketika aku menjalani sekolah teologi, inilah yang menjadi pertanyaanku, bagaimana dan seperti apa sejarah kekristenan masuk di bumi Nusantara. Bahkan sejak di bangku SD, aku selalu menikmati sejarah. Aku masih ingat rasanya ketika guru sejarahku bernama Pak Harso, yang aku sayangi, yang aku hormati, itu mendongeng tentang rempah-rempah yang menjelaskan pala dan cengkeh adalah alasan utama para pedagang Eropa untuk menguasai Nusantara. Aku selalu bingung mengapa rempah menjadi alasan datangnya penjajah. Toh rempah sebenarnya tidak begitu istimewa. Ini bagiku ya. Ia adalah sesuatu yang aku lihat setiap hari di dapur, di rumah, dan itu murah-murah saja, tidak mahal. Sebuah artikel resmi yang membuktikan pandangan umum soal kekristenan sebagai agama penjajah. Sisanya ia bertumbuh dalam cara masyarakat Indonesia untuk memahami kekristenan. Misalnya, alegori soal kekristenan sebagai agama Walondo di Jawa Barat dan Wong Londo di Jawa Tengah. Hal ini sangat sulit memisahkan kekristenan dengan entitas yang disebut Barat, seakan tanpa Barat kekristenan tak sampai di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, tanpa gospel dalam 3G atau 3G, maka penjajahan di wilayah Indonesia tidak pernah terjadi. Sekali lagi aku katakan, tidak pernah terjadi. Pandangan ini aku pikir adalah konsekuensi dari gagalnya memahami kekristenan sebagai world Christianity, apalagi benar-benar melihat secara historis bahwa kekristenan bukan hanya berpusat di Eropa. Fakta historisnya, pertama kali agama Kristen sampai di wilayah Indonesia bukan karena dibawa oleh para penjajah. 800 tahun sebelum Portugis dan Spanyol datang, agama Kristen telah sampai di kawasan Sumatera bagian utara. Hal ini dituliskan dalam catatan seorang ahli sejarah dan pemikir Kristen Koptik bernama Sheikh Abu Salih Al-Armini dari Mesir, yang mengumpulkan banyak catatan tentang kekristenan di wilayah India dan sekitarnya, termasuk kawasan Asia Tenggara. Melalui naskah Abu Salih Al-Armini yang diterjemahkan oleh Thomas Alfred Evarts, tertulis bahwa di Vansur atau yang disebut Barus terdapat beberapa gereja yang jemaatnya adalah para Kristen Nestorian. Diperkirakan catatan ini ditulis sejak abad ke-9, era ketika ramainya lalu lintas perdagangan antara masyarakat Sumatera bagian utara dengan bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia. Kristen Nestorian sendiri berkembang di Asia Kecil dan kawasan Suriah sejak abad ke-5. Beberapa sejarawan mengaitkan Kristen Nestorian dengan perkembangan Kristen Martoma di India yang dibawa oleh murid Yesus Thomas, dan interaksinya antar bangsa di jalur perdagangan sutra. Sangat masuk akal bahwa sejarawan Karel Strengbring menuliskan arus pertama kekristenan di wilayah Indonesia berasal dari interaksi global antara masyarakat Nusantara, khususnya dalam jalur maritim perdagangan sutra di abad ke-8 dan ke-9. Dalam kajian sejarah Indonesia, jalur yang ditulis Strengbring bisa disebut jalur rempah karena komoditas utamanya yang diperdagangkan dari dan di Nusantara bukanlah sutra, melainkan rempah. So Seeker, di sini terlihat jelas bahwa pemahaman tentang sejarah kekristenan di Indonesia sangatlah sempit. Pemahaman ini tidak mengacu pada fakta-fakta historis yang ada. Justru melalui catatan Saleh Al-Armini itu, kita bisa melihat kekristenan pertama kali datang
di kawasan Indonesia melalui interaksi global di jalur rempah. Tuduhan bahwa kekristenan pertama kali datang melalui bangsa Eropa dengan misi 3G atau 3G adalah miskonsepsi yang terbesar dalam memahami sejarah kekristenan di Indonesia. Miskonsepsi. Dalam konteks ini aku jadi berpikir kita perlu benar-benar mengurai benang kusut yang global dan kekristenan sebagai aparatus kuasa kolonial. Memang dalam sejarah kolonialisme ada sebuah pola diskursus dari teologi Kristen Eropa arus utama yang melegitimasi invasi, penjajahan, dan segala upaya penaklukan. Diskursus teologi semacam itulah yang Henrik Dassel tulis sebagai teologi penaklukan. Bahwa bangunan peradaban Kristen Eropa yang dominan di abad 17 sampai 20 didasari oleh sebuah ontologi of domination ketika mereka memandang budaya lain sebagai primitif. Dan hal ini untuk melegitimasi dirinya sebagai seorang yang adiluhung. Tahu ya, adiluhung itu yang suci, yang kudus. Klaim soal bangsa yang tak beradab, yang perlu diperadabkan melalui kerja-kerja kristenisasi, ini menjadi hal kunci untuk memahami teologi penaklukan. Dalam sejarah kawasan Indonesia abad 18-19, Serikat Misionari Belanda sempat menjadi aparatus kuasa kolonial. Ia sejalan dengan rangkaian invasi kolonial terhadap masyarakat ulayat. Dorongan para misionari untuk menginjili pada masa itu bukan semata-mata menyebarkan ajaran Kristen untuk memperadabkan bangsa primitif di tanah jajahan. Buktinya banyak arsip-arsip serikat misionaris Eropa yang membingkai masyarakat ulayat dalam istilah masyarakat tak beradab. Ini bahasa Belandanya. Pada sebuah arsip dari Serikat Misi Rotterdam tahun 1891 ada sebuah pernyataan dengan bahasa Belandanya ini. Terjemahan bebasnya adalah tidak hanya membawa masyarakat yang tidak beradab pada Injil, tetapi juga menyampaikan modernisasi, kolonisasi, dan kristenisasi pada era itu berjalan berdampingan untuk memperadabkan masyarakat ulayat. Apalagi dengan klaim masyarakat ulayat sebagai bangsa primitif. Baik para misionaris, pemerintah kolonial, dan elit politik lokal berusaha keras mempertahankan klaim-klaim itu, sementara masyarakat ulayat yang diklaim primitif itu memiliki ritme kebudayaannya sendiri. Mereka telah memiliki tatanan sosial politik sendiri, memiliki kepercayaan sendiri, dan sistem ekonominya sendiri. Kekristenan yang menyadarkan dirinya pada ontology of domination adalah satu arus saja dalam 2000 tahun sejarah kekristenan. Jelas bahwa teologi penaklukan ini perlu didekonstruksi dalam membaca sejarah kekristenan di Indonesia. Bangunan teologi yang berkelidan dan berlegitimasi kuasa kolonial itu yang kemudian ditelaah, dibongkar, dibaca ulang, dan dikritisi secara radikal karena masalah lainnya bukan hanya kekristenan yang berkelidan dengan arus kuasa kolonial, elit-elit lokal di Nusantara lintas agama dan etnis juga ditopang kuasa kolonial itu. Tuduhan bahwa kekristenan pertama kali dibawa oleh penjajah tidak layak dipertahankan. Betul? Sebab pada abad 8-9 kekristenan dari masyarakat Nusantara telah menjalin interaksi. Tugas penting yang perlu dikerjakan sejarawan dan pengkaji kekristenan Indonesia adalah mendekonstruksi jalinan kuasa kolonial dan kekristenan, membongkar peran kekristenan dalam melanggengkan Eropa sentrisme, dan merumuskan sebuah diskursus teologi yang mengakar pada masyarakat Nusantara. Toh hal ini jauh sebelum Portugis, Spanyol, Belanda datang ke Indonesia. Kekristenan telah menjalar dalam lokalitas sekitar kita. Jadi, tuduhan
bahwa kekristenan pertama kali dibawa oleh penjajah tidak layak dipertahankan, alias tidak benar, tidak benar. Jadi kekristenan di Indonesia bukan warisan atau tinggalan dari kaum penjajah. Oke, Saudara Sikar, Yesus Kristus datang di muka bumi membawa good news, berita damai yang menyejukkan hati manusia, dan perkataannya penuh kuasa dan mujizat, dan mereka yang mempercayai mengalami keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Lukas 19 ayat 40 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Artinya, jika murid-murid Kristus tidak memberitakan Injil, mereka berpangku tangan dan mereka malas untuk memberitakan Injil, maka batu-batu ini akan berteriak untuk memberitakan Injil. Soul Seeker, pemberitaan Injil adalah tugas kita untuk bersaksi, menyatakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup secara pribadi. Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus akan mendampingi mereka untuk menolong dan menguatkan kesaksian mereka. Oleh sebab itu, kesaksian itu bukan asal bersaksi, tetapi kesaksian adalah dorongan Roh Kudus, di mana kita memiliki satu kerinduan untuk berbicara tentang pengalaman yang begitu indah, pengalaman yang begitu menolong, pengalaman yang begitu spektakuler yang kita alami secara pribadi kepada orang itu tanpa paksaan. Betul? Jadi Roh Kudus tidak pernah memaksa. Saudara tahu gambar Yesus mengetuk pintu? Artinya Yesus tuh dengan lembut mengetuk pintumu. Dia tidak mendobrak, dia tidak langsung mengatakan tentang penginjilan kepada seseorang. Dia mengetuk pintu. Artinya ada seseorang yang membukakan hati dan dia menerima kesaksian dan pemberitaan Injil, sehingga dia akan masuk, sehingga Yesus masuk di dalam hati. Kita bersaksi bukan program gereja, melainkan karena telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. "Segala pertolongan dan mujizat yang kamu peroleh dengan gratis karena kasih Allah terhadapmu, oleh sebab itu kamu pun wajib memberikan kesaksian itu dengan cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan." Ya, jadi mereka yang sudah dibukakan pintunya, sudah diketuk oleh Yesus. "Tetapi dengan selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Itu Efesus 4 ayat 2. Jadi menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, harus sabar, harus rendah hati, harus lemah lembut, supaya kamu menggembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Gembalakan mereka dengan senang hati sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, dan janganlah dengan berat hati ini, jangan dengan rasa terpaksa, jangan pula melakukan pekerjaanmu guna mendapat keuntungan, hanya cari uang, cari kesempatan, jangan, melainkan karena kalian sungguh-sungguh ingin melayani, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Dalam majalah bulanan Moody diceritakan tentang seseorang yang bernama Peter Stamp. Di situ dikatakan bahwa ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bersaksi untuk Kristus. Pada suatu hari ia masuk ke dalam sebuah lift, dan dalam lift itu Peter Stamp hanya berdua saja dengan seorang wanita petugas lift itu. Peter Stamp berkata kepada petugas lift itu, "Semoga perjalanan Anda yang terakhir dalam hidup ini adalah naik menuju surga dan bukan turun menuju neraka." Petugas lift itu terkejut mendengar ucapan itu, tetapi ia mengerti apa maksudnya perkataan itu. Sebagai jawaban, ia hanya dapat memberikan sebuah senyuman manis. Selanjutnya, Peter Stamp berkata, "Sekarang saya berumur 70 tahun, dan tidak lama lagi saya akan bertemu dengan juru selamat saya, Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saya akan bertemu dengan kamu nanti di atas sana, di surga." Mereka berdua sambil senyum, dan mereka semua berbahagia. Ini adalah suatu kesaksian yang diucapkan berani sekali, dan tentulah Roh Kudus telah bekerja dengan sepenuhnya melalui kesaksian ini. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, tetapi ada orang Kristen yang merasa takut untuk bersaksi. Mereka mengira bahwa bersaksi itu sama dengan memenangkan jiwa.
Sebenarnya bukan demikian. Bersaksi itu berbeda sekali dengan memenangkan jiwa. Cobalah kamu menghadiri suatu pengadilan. Di sana Anda akan melihat perbedaan yang dimaksud. Seorang saksi dipanggil untuk memberikan kesaksiannya. Ia hanya menerangkan apa yang ia ketahui. Ia diminta untuk memberi keterangan berdasarkan pengetahuan yang ada padanya. Hanya itu, setelah itu selesailah tugasnya. Sekarang perhatikan bagaimana seorang pembela bertindak. Ia bertindak sebagai seorang pemenang jiwa. Ia tidak berdiri di pihak seorang saksi. Pembela adalah seorang yang benar-benar ahli di dalam perkara yang tidak dibelanya. Ia mengadakan persiapan yang teliti serta bertindak dengan sistematis untuk mendapatkan pengakuan demi kepentingan orang yang hendak dibela perkaranya. Ia seorang yang ahli dalam mempengaruhi manusia dan ia mengumpulkan semua fakta-fakta yang diperlukan untuk memenangkan perkara tersebut. Pembela selalu berusaha untuk menyelesaikan sesuatu perkara dengan berhasil. Demikian pulanya dengan seorang pemenang jiwa. Jadi bila kita dapat melihat perbedaan antara seorang pembela dan seorang saksi, kita tidak perlu menjadi bingung lagi, ya toh? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikianlah bunyi perintah Tuhan. Perintah itu ialah supaya kita menjadi saksi Kristus dan bukan menjadi pemenang jiwa. Janganlah Anda terkejut bila aku nyatakan di sini bahwa di dalam Alkitab tidak terdapat perintah langsung untuk memenangkan jiwa. Tentunya kamu hendak mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa ayat di Alkitab, ya toh? Baiklah, kita akan membahas ayat-ayat itu nanti. Sekarang baiklah aku nyatakan bahwa aku sendiri telah mengalami kebahagiaan yang besar karena aku telah memenangkan banyak jiwa. Namun demikian, sampai pada saat ini aku tidak pernah menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab yang memerintahkan orang Kristen untuk memenangkan jiwa. Di sini kita hanya melihat bahwa kita disuruh oleh Yesus, demikian halnya dengan ayat-ayat yang lain dari Alkitab yang berhubungan dengan pemberitaan Injil atau bersaksi. Yang paling mendekati pengertian perintah itu terdapat di dalam sebuah perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Di situ diceritakan tentang seorang yang membuat perjamuan besar dan menyuruh hambanya pergi ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Lukas 14 ayat 23. Tetapi dalam perumpamaan ini kita melihat ada hal yang kurang sesuai dengan doktrin kebebasan manusia untuk memilih. Karena itu tidak dapat ayat-ayat ini di dalam perumpamaan ini dipakai sebagai suatu perintah untuk memenangkan jiwa, tetapi memperhatikan hubungan ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Soul Seeker, aku yakin bahwa perintah yang sebenarnya bagi kita ialah supaya kita setia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sedang pemenang jiwa yang sesungguhnya ialah Roh Kudus. Tetapi ini bukan berarti bahwa aku menganjurkan orang Kristen supaya tidak memenangkan jiwa. Bukan itu. Bila kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus, itu merupakan sesuatu hal yang indah. Berapa banyak orang Kristen malu bersaksi tentang Tuhan Yesus karena merasa bahwa bersaksi itu sama dengan memenangkan jiwa. Berapa banyak orang Kristen yang tinggal diam saja karena merasa bahwa hanya orang yang dapat memenangkan jiwa yang layak untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Banyak sekali orang Kristen yang berpikir demikian. Ya toh. Dan memang wajar kalau mereka merasa takut untuk bersaksi, karena memenangkan jiwa adalah tugas yang berat bila kamu tidak mengetahui cara-caranya yang tepat dan bila kamu tidak tahu saat yang tepat di mana Roh Kudus akan bicara. Memang sesuatu hal yang melegakan untuk mengetahui bahwa ada perbedaan antara kedua hal tersebut. Panggilan itu ialah untuk bersaksi, bukan untuk memenangkan jiwa. Tahukah kamu bahwa pengaruh yang paling besar yang dapat mempengaruhi seseorang ialah saran yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Pengaruh yang amat besar yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang ialah pengaruh yang datangnya dari orang lain. Dewasa ini, pengaruh semacam itulah yang merupakan kuasa yang terbesar dalam hubungan antar manusia.
binatang-binatang seperti anjing dan kucing tidak dapat berbicara satu dengan yang lain. Tetapi manusia dapat. Percakapan antara seseorang manusia dengan manusia lainnya mempunyai pengaruh yang besar. Bagaikan api yang memancarkan panas. Tidak peduli apakah si pembicara menginginkan atau tidak. Mereka yang suka bercakap-cakap kepada orang lain mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada yang ia duga. Sekarang pengertian yang kacau tentang bersaksi dan memenangkan jiwa telah hilang. Betul? Kita telah melihat bahwa memenangkan jiwa dan bersaksi itu merupakan dua perkara yang berbeda. Pengetahuan tentang perbedaan ini akan sangat menolong kita. Sekarang setiap orang Kristen dapat memeriksa kemampuan pribadinya masing-masing dan menentukan bidang manakah yang terbaik baginya. Dan mereka yang mempunyai bakat di bidang pergaulan sosial, peranan sebagai seorang pemenang jiwa adalah tepat. Mereka akan senang dengan tugas memenangkan jiwa, membawa orang datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi bagi kita orang Kristen pada umumnya adalah mengembirakan untuk mengetahui bahwa panggilan Tuhan bagi kita adalah sebagai saksi-saksi Kristus yang setia. Padahal inilah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah. Kesetiaan dalam bersaksi, walaupun ada di antara kita yang dapat berbuat lebih daripada itu dan berhasil membawa orang lain datang kepada Kristus. Bukankah kamu sekarang merasa lega mengetahui bahwa seorang saksi Kristus berbeda dengan seorang pemenang jiwa? Tentu saja, memang demikian kenyataannya. Tidak seorang pun dapat menjadi seorang pemenang jiwa sebelum ia mendapat latihan yang khusus mengenai hal itu, atau mempunyai bakat-bakat tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain. Demikian pula halnya dengan seorang pedagang. Ia berhasil karena mempunyai bakat alam dalam mempengaruhi orang lain. Orang-orang Kristen yang memiliki bakat sejak lahirnya dalam memenangkan jiwa. Tetapi orang semacam itu sedikit sekali jumlah. Adalah salah bagi kita orang Kristen bila kita berpendapat bahwa kita harus menjadi seperti pemenang-pemenang jiwa yang berbakat. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak orang Kristen menutup mulut mereka. Tetapi sekarang kamu dapat merasa lega karena mengetahui bahwa bersaksi itu merupakan suatu pelayanan yang berbeda dengan memenangkan jiwa. Bersaksi itu mempunyai cara-caranya sendiri. Bila Anda mengetahui perbedaan ini, maka buanglah rasa sukar untuk bersaksi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu nasihat yang baik sedangkan mereka tidak membutuhkan? Paulus mengatakan sebuah pergumulan hidup yang pasti dan akan dialami seseorang. Dia mengatakan bahwa ketika pergumulan hidupnya, dia sudah merasa tidak ada yang bisa menolong lagi. Ia katakan, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebab di dalam batinku, aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Roma 7 ayat 22 sampai 26. Inilah sebuah kebenaran Allah, bahwa manusia suka akan hukum Allah. Betul? Manusia suka yang baik. Manusia suka mendengarkan nasihat yang benar. Ia taat dan rajin dalam agamanya dan bertekun berdoa. Tetapi anggota-anggota tubuhnya itu menjadi tawanan dosa karena ia tidak memiliki kuasa untuk menahan kekuatan dosa, dan tubuhnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dosa yang kotor dan menjijikkan. Soul seeker, inilah yang kamu harus bagikan dan menolong mereka yang tertawan dalam dosa. Contohnya, kebencian. Orang yang hidup dalam kebencian itu hidupnya tidak bahagia. Ia selalu curiga, ia selalu marah, ia selalu menaruh perasaan-perasaan curiga, iri hati, ketakutan, atau takut akan setan. Ini kan hal yang naluri yang ada di dalam tubuh dosa seseorang. Dan ini melawan akal budi keagamaan orang itu, dan orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu itu agama, dia tahu itu firman Tuhan, tetapi dia tubuhnya dikuasai oleh kekuatan kuasa dosa. Itu yang Paulus alami. Tetap saja
orang itu ada dalam tawanan dosa. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki fantasi-fantasi seks yang tidak wajar? Ia akan kreatif dalam mencari kepuasan seksualnya. Dia cari bentuk-bentuk lain. Dia cari pengalaman-pengalaman seksual yang lain. Dan ini tidak ada yang diketahui. Itu ada dalam pikiran di otak kecilnya, disimpan rapat, dan tidak ada satupun orang yang tahu. Tetapi lama-kelamaan menjadi toksik dan memberikan dampak buruk terhadap orang lain di sekitarnya, terutama terhadap psikis. Sifat toksik ini tentu harus dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain, membuat kita dijauhi banyak orang, hingga membuat kita sulit untuk memiliki hubungan sosial yang baik. Soul seeker, pengalaman-pengalaman fantasi seks yang tidak benar, tetapi harus dengan doa, harus dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sabar, supaya orang itu nantinya dibukakan Tuhan, bahwa dirinya rasa jijik dengan tubuh, dirinya rasa kotor di hadapan Tuhan, dan dia ingin lepas dari sana. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus katakan, aku manusia celaka, karena ia sadar bahwa agama yang ia percayai tidak dapat menolong. Segala perkataan-perkataan dari agama tidak bisa menolong dia. Dikatakan di sana, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang mampu menolong. Amin. Yang akhirnya Paulus ditolong oleh Yesus Kristus. Segala bentuk kekotoran yang menjerat, yang menawan seseorang, apa saja hal yang dosa, cinta uang, keserakahan, kesombongan, itu hanya bisa dihancurkan oleh korban Yesus di salib, karena kuasa darahnya akan menyucikan dia menjadi orang yang suci, menjadi orang yang lahir baru, dan ia hidup di dalam kebebasan, kemerdekaan, karena ia telah dibebaskan dari dosa. Siapa yang akan diutus? Kamu. Siapa yang akan bersaksi? Kamu. Dengan apa kamu bersaksi? Dengan pengalaman hidup. Dengan apa kamu bersaksi kalau kamu tidak mengalami? Dengan rasa kasih dan cinta terhadap sesamanya ketika orang lain itu menderita. Tetapi bersaksi tidak dan beda dengan memenangkan jiwa. Bersaksi itu adalah tugas kita, dan Roh Kudus yang akan memenangkan jiwa orang itu. Amin. Tuhan memberkati Soul Seeker. Kiranya ini menjadi berkat. Kita hidup damai. Kita tidak sembarangan bersaksi. Kita tidak asal nrocos karpe dewe, tetapi kita perlu doa kapan waktunya yang tepat, dan kita bersaksi, dan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati orang itu. Sebab tidak ada orang pun yang bisa bertumbuh imannya tanpa mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kamu adalah surat yang hidup yang dibaca oleh setiap orang. Oleh sebab itu, jadilah bersaksi bagi orang lain. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem, dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Amin. Haleluya.